saya baru pakai 4 hari lah hari ni. First day memang tak ada rasa apa-apa. Malam tu saya pakaikan, tapi saya ada rasa panas dekat pinggang, dekat leher, dia tak ada rasa panas. Lepas tu malam tu saya ada dapat rasa kalau saya pakai kipas tu 2, saya terpaksa naikkan 3 lah. And then the next morning tu saya bangun tak ada rasa apa-apa jugalah. Sikit aja kurang saya punya sleep tips. Saya ni ada sleep tips dekat belakang L5 dengan L6. Malam yang keduanya, yes, saya dapat tidur. Lepas subuh pukul 6 pun saya tidur lagi. Terus pensan sampai pukul 10.30. Nanti maya telefon saya baru saya sadar. Kalau tidak, saya tak sadar. Okay, masa tu saya dah kurang lah rasa. Kebiasaan setiap hari saya akan suruh anak saya pijak di belakang. Sebab kita ada macam rasa bisa kan dekat tulang belakang tu. Tapi selepas dah 3 hari saya pakai, 4 hari ni saya macam lupa. Anak saya dah tak pijak lagi. Tu saya dapat rasa lah ada kekurangan. Tapi hari ni, hari yang masuk kelima, saya rasa macam lutut saya ada ngilu. Padahal saya tak ada sakit lutut. Saya tak ada, tu mungkin darah dia dah berjalan ke, saya tak tahulah. Sebab tu saya sentiasa bolotkan sama bantal tu. Even though malam, siang, saya letak atas bawah. Tapi dapat rasa badan kita sentiasa panas. Bukan panas sangat lah, tapi panas lah rasa kita akan keluar peluh. Itu je lah saya dapat sharekan. Okay.